jadi suful khatimah, orang tak padu ke semayah. Orang tak buat utama ke semayah. Ingat molek ni. Kita dengan semayah ni tak boleh sekali. Dalam rumah kita, pocik-mocik, jangan we ada orang tak semayah. Peh. Amal royak malin. Jangan we ada orang tak semayah. Anak kita ke cucu ke, menatu ke, bining ke, tok laki ke, jangan we tak semayah, jangan we ada sorai pun. Kerana kalau ada orang tak semayah dalam rumah kita, celaka sekali. Supaya kita duduk pera ulas selo dah. Bahaya nak ayat tu. Bahkan rahmat Allah Ta'ala tak akan turun ke rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari berlaku. Bahkan bekalai akhirat ni kita tak nampak tengok dengan mata lendir kita. Tak nampak tengok dengan kaca mata kita hak zuhir di hari ni. Banyak mana dah pahala ganjaran kita, bekalai kita akhirat kita tak tahu. Banyak mana dah dosa kita, kita tak tahu. Sebab tu kita kena rasa bimbang benar-benar. Ibu-ibu, ayah-ayah. Malam ni kamu nak cerita sikit sebanyak. Kena dengan bekalai yang kita nak sedia pergi kepada alam akhirat. Dunia tak ada bosan dah. Ada setengah orang ni, siapa boleh berjalan kepada Amerika, Australia, mana. Kerana bekalai dia banyak. Beli tiket kapal terbang, melayar ke sana. Duduk minggu-minggu ke sana. Nak rakyat kata bekalai kita banyak. Tetapi yang kita nak pergi, nak belayar pergi ke akhirat ni, masih lagi kita gelak di hari ni. Kemudian kita akan hidup di akhirat ni lebih lama daripada dunia. Tak padai sekadar bekalai di dunia nak pergi makan akhirat esok. Kalau betul-betul kita tak sedia di hari ni, maka kita menyesallah satu hari bila kita pejam mata masuk ke alam kubur. Kerana alam kubur ni tak pernah pergi kita masuk lagi. Hak ada malam ni tak pernah masuk lagi. Ada hak setengah masuk tu, wak hala mayak. Lepas tu dia naik klik, dia memang tak nak kambuh dengan dia, dia ada. Hak naik ni tak ada rasa lagi macam mana dalam kubur. Tu dalam kubur je baru. Setelah dalam kubur, biar berapa lama kita akan pindah pula ke mahsyar. Kita akan pindah pula kepada mahsyar. Kita akan bakit daripada kubur, kita akan berjalan beramai-ramai, berderu-deru. Semua manusia akan bakit semua. Nayu, topek, siar, kabur, keling, Amerika, orang mana pun. Kena berjalan belakang, duduk sana belakang, tak ada duduk sini dah. Setelah di mahsyar pula, kita akan berjalan kaki pula, pergi tempat timai amalai. Di tempat yaumul mizan. Tempat hisapai amalai kita, kira amalai kita, cik amalai kita. Di situlah kita akan proseskan segala-gala apa yang kita buat di dunia di hari ini. Kalau baik, baik. Kalau jahat pun jahatlah. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Berapa lama pula duduk situ? Nabi kata umatku tak akan bergerak ke mana-mana kaki dia. Tak akan melangkah ke mana-mana kecuali kena jawab dulu 4 soalan besar-besar. Setelah kita jawab dah soalan besar-besar, maka Nabi kata kita akan jakahlah kaki kita ke sirat. Mula kita nak meliti. Mula kita nak menitikan sirat. Nak jemerakan mulut neraka yang luah. Sehingga kita tembus kepada pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu 4 stesen yang kita kena pergi lagi macik-macik. Jauh habis jauh. Syurga lah dia menunggu kita. Syurga lah tempat kesudahan kita. Siapa dia boleh masuk syurga, dia akan seni buat selama-lama. Tak jumpa dengan hari mati, tak jumpa dengan hari sakit. Tak jumpa dengan hati kecewa, tak jumpa dengan hati susah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, matlamat kita semua lagu tu lah. Sebagaimana abaya kita kata saat ni lah. Nah, kita ni tak pernah pergi lagi. Kita kena berasa bimbang-bimbang sangat. Kita nak pergi hidup di akhirat. Nama yang sebut kata akhirat. Alam akhirat ni panjang perjalanan ni. Dunia ni 70-70 mati dah. Bahkan setengah orang tu 50 mati dah. 30 ada mati dah. 20 ada mati dah. Di dunia sekejap ya kita duduk. Sebentar ya kita duduk. Tapi sebaliknya di akhirat nanti lama hidup kita sana. Lepas satu tahap ke satu tahap. Lepas satu tempat ke satu tempat. Kita kena jemerai lagi 4 tempat besar-besar.
Kita panggil kata pak stesing lagi kita kena singgah. Pak kalai lagi kita kena beradu. Barulah kita seni, barulah kita tentu seni ke tak seni kita. Orang nasib baik dia akan menuju ke syurga. Orang tak bernasib baik dia menuju kepada neraka. Dua tu ya tempat kesudahan seseorang buat kita ni ambo demo pun. Sebab tu hari ni ambo nak royak benda ni ni kerana nak wi buat kita ni tengkak sikit amalan ibadat kita. Jangan buat main-main. Jangan duk berasa tak apalah, tak apalah, tak apalah. Dah tu, dah tu. Jangan buat gitu. Kerana Tuhan tak royak bila kita nak mati. Malikil maut 70 kali sehari semalam duk mari tengok kita, ita kita. Bila siapa ajar kita, maka dia singgah ke rumah kita. Bila dia singgah ke rumah kita, hari tu gana-gana pun kita akan pejam mata tinggal habis. Orang ada tu lelaki, dia tinggal tu lelaki. Orang ada bini, dia tinggal bini dia. Orang ada kereta, tinggal kereta. Orang ada anak, tinggal anak. Orang ada kebun dan rumah besar, tinggal segala-gala. Haning hari kesudahan kita, ibu-ibu ayah-ayah. Bila kita nak pindah ke sana, keadaan lagu tu lah. Amor demo pun lagu tu lah. Hari ni kita masih menyawa lagi. Masih menafas lagi. Duk menyawa soseng-soseng lagi. Ada setengah tu, duk sipe dah nak pergi. Duk sipe dah. Iaitu sakit berat dah. Orang berapa kali kita tengok dah. Tapi satu hari dia akan pejam mata lah. Selamat tinggal keluarga dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita bunyi kata tu imam masjid besar. Kita ni pun dah meninggal dah. Tengok. Tu imam tu. Pak kita duduk matang kita harap tak kena royak lah. Kita orang biasa. Tak ada nama dalam kampung. Kita ni sapoh masyarakat. Ya. Kalau kita tak tekadkan amal ibadat kita, tak ada jalan macam-macam. Tak ada jalan kita ni. Siapa dia mari nak tolong kita? Tak ada. Bila kita belayar pergi ke akhirat esok, tak ada siapa dia mari nak tolong kita. Kecuali kita dengan bekalai kita. Ya. Siapa yang bekalai banyak, maka Alhamdulillah orang ni seni dalam perjalanan dia. Setiap peringkat tu seni. Nabi kata, hei sahabatku, mu tengoklah kalau mu nak tahu seni tak seni di alam akhirat. Cuba mu tengok mu duduk di kubur esok. Kalau mu mula masuk ke alam barzah, alam kubur ni mu seni, maka itulah tanda-tanda lagi akan datang kau seni, kau seni, kau seni, kau seni. Akhir syurga Allah Ta'ala. Tu Nabi wi seni kepada sahabat dia. Kalau mu masuk lubai kubur tu mu susah dah, itu tanda-tanda mu akan susah selama-lama. Mu duduk di kubur susah dah. Pada masa susah pula. Timai amalan susah. Titi siratal mustaqim klem turun ke dalam neraka. Hani dua keadaan ni ya, ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu hamba pergi ke mana pun duk cerita benda ni. Nak wi tahu belaka buat kita. Jangan buat main-main. Jangan buat tak karik benda ugamu. Yang pertama kita kena tekadkan ilmu kita. Kita kena belajar wi banyak, wi tahu wi banyak. Lepas tu kita amal lah wi banyak. Amalan yang kita amal itu ikhlas dengan Allah Ta'ala, itu bekalai kita di akhirat lagi akan datang. Makin banyak kita buat, makin banyak kita seni di akhirat. Kalau tak banyak, maka tak banyaklah kita seni. Kerana bekalai ni perkara yang penting. Bukan hidup dunia saja bekalai ni penting. Nah, akhirat lebih penting lagi kerana lama kita nak hidup sana. Lebih daripada dunia ni berlipat-lipat kali ganda lagi. Mengikut riwayat dia cerita, kita meniti siratal mustaqim 7 cekok. 7 lekok, 7 lekok. Gi, betul lekok. Gi, 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 lekok. 7 semua. 7 ni satu-satu lekok ni dia cerita kata, 500 tahun perjalanan ni. Ha, bukan 15 hari. Bukan sini Bakok. Bukan sini Amerika. Bukan sini Australia. Lebih tak tahu ke mana tu. 500 ribu perjalanan ni. So-so. Lepas 7. Tu dia kira niti baru. Kalau mula bila di kubur ni nak sampai sana. Allahu Akbar. Hani nak yang terlama kita. Lepas padai kau kita ada 2-3 guni ya. Bekalai kita ada 4-5 guni. Padai ke tak? Tak padai.
Dimakiye bekalai dunia. Kita nak pergi bakok kena ada bekalai. Tak kira duit tak ada suka habuk dalam poket baju. Kita nak makan gapo ada bakok. Tak kira kita manusia nak makan kertas sepuluh lembu. Ha, sebab itulah kita di hari ini, kita kena fokus. Kita kena kuatkan amal ibadat kita. Tengkap lagi. Jangan berasa jemu dengan amal ibadat. Kita puasa sunat. Kita semaya sunat. Kita sedekah sunat. Segala-gala kita kena kuatkan amalan kita hari ini. Sebab tu kalau kita boleh tahu apa hakikat sebenar di alam akhirat. Orang ni tidur sikit-sikit ya. Dia tidur sikit-sikit, dia makan sikit-sikit ya. Selalu dia buat amal-amal ibadat. Hani pakcik-makcik nak cerita kata kita ni kena hadapi benda ni. Kita kena tepuh dengan benda ni. Bukan hak amal deroyak ni bahari ni. Benda hakikat nak jumpa dengan kita belaka ni. Semua hodok ada malam ni. Hodok jual ke, tak jual ke. Hodok beli ke, hodok nyatok sini ke. Nak royak kata, bekalan ni penting sekali. Penting sekali. Ha, sebab itulah kita, depan kita ni benda bahaya. Lebih-lebih lagi kita duduk dunia, dia tak suka di akhirat. Lain kita duduk dunia, kita ada apa? Kita pakai kain baju. Kita pakai kain baju. Ada baju, ada kain, ada baju dalai, ada seluar dalai, ada tudung, ada gapuk. Panah yang kita rasa hari ni pun duk ngepek dah. Setengah hari tu duk ngepek dah. Tak tahan dengan kipas angin, bubuk apa ni, bubuk air pula rumah dia, buat ekor. Naroyak tak panah. Kulit kita tak pernah sakit, kita duk tak dunia. Tapi akhirat esok digodai oleh melekat kalau kita tak pandai jawab. Ha ni naroyak. Godeh bukan supaya kita tapar main-main. Sebutir dia tu padai dah. Sebutir tu perik dah. Tu nak ayat tu orang yang kena seso di alam akhirat lagi akan datang. Lagi pula kita duduk sana telanyai bogeh. Tak ada kain selah habuk. Panah habis panah daripada masa esok. Sebab tu hak kita nak pergi ni tak pernah rasa lagi di dunia. Dunia kita duduk sedap. Panah situ kita ambil duduk lain pula. Panah sana kita duduk lain pula. Nak royak kata, nak royak tak kedudukan kita di akhirat lagi akan datang. Ha ni lagi akan datang nak royak. Sebab tu kita kena sedia dah hari ni. Ha, kata siwi panah kita kena sedia payung. Kalau kita tak siwi panah berjalan, kita kena sediakan apa ni kenderaan kita nak naik. Ha ni orang Islam ada ukat. Tuhan we nak royak kata kita ni ikut kita. Tapi asal kita kena buat lala ni dah. Lala ni kita kena padu dah. Jangan dekat nak mati setahun dua baru semayak. Dekat nak mati setahun dua barulah posok. Dekat nak mati setahun dua baru duduk mengatik, baru duduk selawat ke Nabi. Kita berasa tak ada dah. Kita baru nak cari bekalan. Tuan dah nak mati dah. Sebab tu kau kita duduk segar molek ni. Tengah duduk makan nasi nambah ni. Tengah duduk nyawa tak ada bunyi kerik-kerik dah ni. Kita kuatlah benda ni. Lebih-lebih lagi, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita daripada harta-harta yang halal. Kita banyaklah bekalai kita untuk nak pergi makan akhirat. So, baik kita sedekah ke orang miskin. Baik kita jamu ke orang lapar. Baik kita sedekah jariah, wak masjid, wak balasoh, wak pondok. Tak ada kira. Apa yang kita ada hari ini, sekut dua, jangan saya. Jangan saya. Kerana hidup kita macam ni, tak lama ni. Yang mana kita hidup hari ni tak lama, tak lama, tak lama. Kita akan tinggal kain, kita akan tinggal tudung, kita akan tinggal segala-gala. Tak ada di sana. Mula masuk dalam kubur juga telanjang bogeh dah. Bakit-bakit tu tak ada kain secaping moci-moci. Ha, sebab tu di hari ni kita kena jaga baik-baik. Kena jaga baik-baik. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita kena jaga. Kerana benda ni, siapa dia yang langgarkan undang-undang Allah Ta'ala, dia akan berdepan dengan apa yang Allah Ta'ala cedek sedia bagi dia. Baik neraka, baik azab dalam kubur, tak ada kira. Hari ini kita basuh bimai hari ini. Amboh bimai cara amboh. Kerana lagi akan datang ini, setelah kita pejam mata dah, hari kita meninggal dah, hari orang mengocak di telinga kita, hari orang ajar mengocak telinga kita, hari kita ni pejam mata, maka hari itulah kita berpisah. Kita cerah, kita beceknya dengan keluarga kita. Ha ni dahsyat sekali kita nak pergi.
Maka bila kita pergi hari tu, memang dah hari tu orang panggil amla ciwik dah. Amla ciwik dah. Kita nak jumpa bila pula tak tahu dah. Kalau tu lelaki mati dulu, tinggal bini. Memang duduklah dengan anak-anak. Aku nak pergi dah, memang mu tengok kata anak tu duduk ngaji. Mu jagalah anak ku tak boleh duduk dah, memang ku nak pergi dah. Maaf kat aku kata, memang apa yang ku dah salah dengan mu selama kita duduk dua. Selama kita duduk laki bini dua, memang maaf lah banyak-banyak. Duduklah dengan anak-anak, sobalah, memang susah pun. Aku nak pergi dah, ta'ala panggil dah, aku nak pergi dah. Tu hari nak amla ciwit tu lelaki. Bini dia tengok merah mata, berair mata. Anak-anak menangis. Anak-anak teriak belakang. Bini mata merah nak ayat tu. Tapi gena-gena kena pergi dah. Tak boleh nak kerah dah walaupun seminit. Walaupun setengah je, walaupun sejak tak boleh nak kerah dah. Hani nak ayat tu masa depan kita. Masa depan kita. Ha, sebab itulah kita dah hari ni kena pakai mikir belakang. Kita kena pakai mikir belakang pocik-mocik. Malening sambil kita mari beli dah, alhamdulillah tak ada gapuk. Asalkan duit pitih kita saat ni tu halal. Tuhan pun suruh kita ni kerja buat. Cari rezeki. Tapi rezeki halal. Dia suruh minta ke dia. Semua tak ada gapuk. Tak ada salah mana. Ha, hanya selain daripada kita cari makan bekalan dunia dah. Jangan terlupa bekalan akhirat sok. Karena sebut kata bekalan ni penting belaka. Dunia akhirat penting belaka. Ya duk bimainya bekalan akhirat kita tak nampak tengok. Hari ni banyak mana dah pahala kita. Amba tak boleh tengok orang masa mana. Dosa dengan pahala tak nampak tengok Tuhan susuk. Kita mati esok baru boleh tengok. Baru tahu tu aku ni. Dosa banyak. Pahala sikit. Allah tak tahu gini. Oh tidak aku tak bagi setakat. Aku kherak ke sejik bila cik. Tidak aku kherak ke tadika berhabis tanah aku. Aku tak tinggal dah kat anak aku. Aku duduk suka kata banyak dah lah. Aku duduk semaya selari. Ha ni tak bimbang. Pasal apa gitu? Kerana anak-anak anak duk makan, duk makan bekalan kita tak nampak. Anak-anak duk makan bekalan kita. Gapo anak-anak duk makan bekalan kita? Ah, gapo nama bekalan kita duk makan di anak-anak? Iaitu hasak deki kita. Hasak deki kita kok orang tu duk makan amalan kita. Hani nak royak mocik ni. Nak royak ke pocik-pocik mocik kita ni. Hasak deki kita. Kita ada sikit ya hasad deki ke orang. Mari telitah di hati Allah dia tu. Tak balik imapuh leh. Ha, dia beli kereta ke, dia beli motor ke, siap dah. Ha, tu nak ya. Hati kita tak seni benda yang ada di sedara-sedari kita. Kita dah cita-cita nak dia benasa benda tu. Orang panggil kita sudah dah. Amalan kita makan di anak-anak dah. Anak apa ni? Amalan kita makan di anak-anak dah. Ha tu. Hak tu kita bimbang sekali. Kita tak nampak tengok. Pas kalau kena sehari leh sejak. Sebulan ada 2-3-4 hari. Habis. Habis kita dah buat. Kerana Nabi dia royak kata bekalan kita ni. Bila kita ada deki dengan orang. Nabi buat bandingnya kata. Supaya macam api makan kayu api kering. Pas kalau api makan kayu api kering lama mana? Sebuah kereta gudang. Sebuah lori luda 10. Sebanyak tu lama mana kalau kita bingat api, kalau kita cuh api. Setah ya. Setah makan gong 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 ya kering dah. Dimakialah. Pak kalau kita deki kedai masjid 2 je. Apa tak lagi berbulat-bulat. Hati kita tak seni dengan orang. Dia tak kenal ke orang sebab dia dapat nikmat, dapat gapuk. Ning hati buruk kita apa lagi ada dengki nak ayat hasak deki habis tak tinggal gapo. Dahlah kita ni malah dah nak ngatik, dahlah kita ni malah dah nak berzikir. Lepas maya pun dak bang congok-congok pergi dah tak ada berzikir. Kroe katuk dah lepas Ramadan tak lemari perak dah. Pas gapo nama nak ada kita. Hanya kita jaga semaya ya hari ni. Kebanyak ke orang jaga semaya ya pakai piah putih. Jaga semaya ya, orang bagi semaya. Tapi benda-benda lain nak sem, nak tambah dah tu tak ada. Puasa sunat dah lapar. Puasa sunat senang khomi dah. Tak tepuh rasa. Orang sebut tu hundur tetat tetat tetat.
tak lawak. Ha, kena ayat tu. Sedekah. Allah sedekah pada tahulah. Okey kutip sedekah tu imam minta tak lepas pada 20 ko. 20 ko ya cabut. Ha, kena ayat tu sikit kita. Ha, sikit kita. Patu bukan tiap hari. No ayat tu. Baca Quran pun tak ada. Sedekah pawah pun tak ada. Mengatik pun tak ada. Tak ada belakang kita. Kurang belakang. Orang panggil pahala yang kita nak buat hari ni. Padai makan lo. Padai makan lo. Apa padai makan lo? Orang panggil bobo padai dengan dosa hari ye. Dosa hari ye banyak. Popak, 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 popak dosa. Dengan kita mengatik sikit-sikit. Padai tolak tu ya. Padai tolak tu. Tak ada lebih dah. Tak boleh taruh lah panggil tu. Rai rap, rai cai ni nak kata berbodeh ya. Kita buat pahala, rai rap. Bawa kita buat dosa, rai cai. Bih tu bih. Bahkan makan ko pula. Ha ni nak kita hidup hari ni. Kerana apa? Kerana kita hidup di penghujung dunia ni, dosa banyak. Dosa banyak sekali. Kerana dunia maju. Bila dunia bila dunia maju ni lah. Kita banyak dalam dosa-dosa. Hari ni tak usah gapo kita tengok. Kalau yang dosa tu duduk dalam poket kita. Duduk dalam poket kita. Terosak sebutir seorang. Ya Tuhan Allahu Akbar. Hak berhikin tu kan tak ada apa-apa nama. Duduk kena tu sehari sampai gelap. Mengatik budak. Makan budak setengah-setengah tu. Ha, cuba tengok. Melalaikan kita dengan benda tu. Apa tahu benda lain lagi? Benda lain lagi dalam terosak tu ada berjuta-juta perkara. Bawa-bawa kita ni, apa panggil, banyak terjun ke dalam dosa-dosa Allah. Dosa-dosa maksiat-maksiat no, yang banyak sekali. Ha, sebab tu kita kena hati-hati, kita kena jaga-jaga. Lebih-lebih lagi didik anak kita. Didik ke anak kita ni penting. Pasal kita nak wis sedar anak kita. Pasal nak wis comel anak kita. Pasal nak wis juruh anak kita. Kita nak tinggal anak kita tu anak soleh dan solehah. Kita sedar dah hari ni, pakat semayah berlaku dah. Pakat wak molek berlaku dah. Hanya dia tak ada je dah. Tapi anak kita yang kita nak tinggal ni, sangat-sangat kita bimbang sekali. Sangat-sangat kita bimbang sekali anak kita. Bimbang takut kita pejam mata, anak kita tak tahu ke mana lagi. Tak tahu ke mana lagi anak kita. Kerana anak ni satu peninggalan yang baik. Yang berjasa kepada dua ibu bapa. Bukan dunia saja, bukan akhirat kita boleh tupai. Kita mati dalam kubur dah, anak kita berdoa. Yang mana Nabi kata, wa waladin salihin yada'ulah. Anak yang soleh lah, sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Kalau cik mek dia tak mati lagi, dia pun berdoa. Ya Allah, Tuhan ku, bagilah kesehatan kepada aku dan cik ku dan mek ku. Wia sehat, ya Allah. Jangan sakitlah dia, ya Allah. Dia nak buat amal ibadat lagi, ya Allah. Kita noyak tu, dia tak mati lagi. Apa tahu lagi kalau kita mati dalam kubur dah. Dia berdoa dengan Tuhan pula. Ya Allah, bagilah rahmat. Sebanyak-banyak kepada ibuku dan bapakku, ya Allah. Ayahku yang telah meninggal dalam kubur dah, ya Allah. Kerana dia susah letihnya, dia perah aku ketika aku kecil-kecil dulu. Dia duduk mengasuh aku, duduk mengulik aku. Duduk suap nasi ke aku, duduk berdukung aku. Duduk cara ke aku ketika aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Hani nak ayat anak soleh dan solehah. Ni yang kita nak sekali dalam hidup kita. Sebab tu tengok generasi hok baru-baru ni, anak-anak kita ni. Run mai ni. Run topai nak ayat tu. Kita kena bimbang sekali anak kita. Bimbang takut anak kita tak jadi kok tukar ni jadi lobby ke. Allahu Akbar. Kita seorang ibu ni kacau beranak. Wala sakit taro mana, wala payah taro mana. Mula di mengandung sampai ke bersalin beranak. Dia jaga dia, pera dia sampai umur 18, tak boleh makan jasa lagi. Kita tak boleh makan jasa lagi anak kita umur 18 dah. Masih lagi dalam apa ni? Dalam cara air kita lagi. Dalam jaga air kita lagi, umur 18 anak. Baru habis tekad tenis. Baru habislah mohok. Nak masuk maharuti yang lain pula. Cik duit, mek duit, cik duit, mek duit, cik duit, mek duit. Allah, pak tapeh. Kau nak mengaji mahasiswa lain lagi. Kau nak beli pampers lagi anak tu, anak puat. Nah, nak beli lady lagi. Nak beli kering lagi. Nak beli ubat gigi lagi.
nak beli campur lagi, seremur dah kepala mak pak belakang. 18 tahun tak boleh makan kapa lagi ibu bapa. Masih dalam pera dia jaga dia lagi, cuba tengok. Rai rap tak ada, dia rai cai semacam, rai cai, rai cai. Itu baik semata. Tapi walaupun bayuh gitu tak apa lagi. Asalkan anak kita ni juruh. Asalkan anak kita ni juruh. Tak apa habis pun tak apa, puas hati. Asal anak juruh. Kalau anak kita juruh ke, ha, supaya kita nak tengok di hari ni masyarakat kita. Ha tu. Beli motor ke anak, anak tak ada belajar kali. Suruh anak belajar, tak ada pergi ke sekolah, tak ada pergi ke pondok kali. Dia bersaing ke mana tak tahu, rebuh ketung lek mana tak tahu. Akhir sekali dia kerah perut. Akhir sekali dia lawan kita. Akhir sekali kita Allah ke dia. Di situlah macam-macam berlakunya. Ada anak yang semelih mek pun ada. Ada anak tak kepak pun ada. Hani kita dahsyat sekali anak yang kita duduk perah, duduk didik daripada merah-merah. Ni nak ayat kata ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu kebimbangan kita ni. Ini dunia ya. Tapi dunia pun yang akan bawa sampai ke akhirat. Akan bawa sampai ke akhirat. Kerana bila tinggal anak yang soleh-solehah, dia akan berdoa kepada kita. Kita tak tahu dah. Dia putus hubungi dengan kita dah. Dia putus hubungi dengan kita dah. Bila kita mati duduk dalam kubur, dia tak tahu, tak nampak dengan mata dia kita duduk lagu mana. Kita duduk panggil dalam kubur anak kita. Bila kita susah duduk panggil anak kita. Kalau anak kita nama mak, adik mak, adik mak, tolonglah mak, adik mak. Mak sakit, adik mak, aduh, aduh, adik mak duduk di mana. Adik mak doa katik komik ni, aduh, sakit. Dengar tak? Tak. Adik mak duduk pakai hayat pusing. Adik mak dah makan sup. Adik mak pergi jalan kerabi. Mek ya, cik ya dah gelepar dalam kubur. Hani naya, tak ingat sikit habuk. Ni tak ingat sikit habuk. Ayah dia, wer dia, cik dia. Duk panggil dia juga, suruh tolong, tolong. Tolong doa ya. Kerana Nabi royak dalam hadis, orang duduk dalam kubur bila dia susah. Dia duk tunggukan doa daripada orang hidup. Nabi dia royak dalam hadis yang taziru da'watan tulhiquhu min akhihi. Dia tunggu doa daripada orang hidup. Orang lah kubur. Pahari ni ibu kita hak meninggal dah. Mak kita, ma kita, umi kita hak meninggal oleh kubur, kita tahu ke tak? Dia duk perlu kapok kita. Kita pernah duk doa ke dia. Pernah hantar ke tak Fatihah sepatah ke dia. Dia ada basuh tahik kita, dia ada didik kita, dia ada mengulik kita, dia ada kepong kita. Dia ada suak sirilek kita. Dia ada peluk kita, ada dakak kita, temalek. Jaga kita tak sibuk ketik nyamuk. Walau seekor pun nyamuk tak boleh ketik. Noyak je saya kita. Adakah kita saya ke dia hari ni? Hani ibu-ibu, ayah-ayah, noyak tu. Ni noyak kita lagi akan datang. Bila kita pejam mata dalam kubur, situlah kita sangat-sangat perlu. Perlu belakang. Amalan kita begitu perlu, anak kita begitu perlu, harta kita begitu perlu. Ha, sebab tu hari ni kena buat jariah buatlah. Siapa dia ada tanah banyak-banyak khairat katik tanah. Tanah tu khairat buat tahfiz katik. Buat pondok tahfiz biar orang main ngapa Quran di dalam tanah kita. Kita khairat jariahkan tanah kita tu luah tu. Bila kita pejam mata esok kalau tak khairat ke habis kita, tak ada. Tak berapa hari kita mati, anak kita jual. Anak kita jual, dia seni, dia bisa boleh. Bila susah sikit, tak ada duit, dia jual anak. Ni tanah orang luah-luah nak ayak. Jangan kedekut. Jangan berasa saya. Hormu khairat jariah telah nak tolong mu dalam kubur esok. Hormu jariah telah nak tolong mu dalam alam barzah esok. Bila mu sutuk suka dalam kubur esok, dialah tolong mu. Sebab tu orang harta banyak. Duit piti banyak pun dimakai juga. Buatlah. Buat masjid di mana saja ada masjid. Buat. Buatlah musallah, surah, balasah. Buatlah tadika di mana sekalipun. Jangan deki dengan demo. Kalau mu banyak, buatlah 100 ribu setepak, 100 ribu setepak. Kalau mu tak ada, 10 ribu setepak. Kalau mu tak ada lagi, 1000 setepak. Ni nak ayat tu. Buat wih banyak. Buat wih banyak. Tak sesah. Orang harta banyak, ambo tengok banyak. Tanah letu hadiah, tanah leni hadiah.
Tapi dia nak nuduk belaka. Dia nak rare belaka. Ada wak gapo tuai tarak dah nak tanih diri ya pun pia nak carak. Khairaklah buat pondok tahfiz katik. Buat tempat mengaji ngaji qiraati katik. Haning nak ayat tu jariah wi banyak. Ini adalah bekalan hak pisik sekali untuk kita semua. Untuk kita nak ayat tu. Siapa dia wak banyak ikhlas dengan Allah Taala lah. Kena ikhlas kerana Allah. Ni nak ayat tu. Sebab tu orang kaya kalau dia tak buat khairat, dia susah benar hari dia mati. Kerana dia ada kemampuan untuk boleh buat khairat, tapi dia tak buat khairat, dia sayang. Orang miskin dia tak boleh buat pun, dia tak ada derita mana. Kerana dia tak ada duit nak buat, tak ada harta tanah, tak ada nak khairat. Dia tak ada berasa syurga mana. Tapi kalau orang kaya, dia berasa syurga. Tanah berpuluh-puluh rai. Tanah gerai sampai sesak. Banyak tanah, tapi kedekut. Saya lah. Orang ambil wang mata dia 45 takar pun gegek. No ya, padahal dia kaya. Orang ambil dokong dia 45 takar gegek cengkuang. No ya, tu saya sifat saya. No sedekah jauh lagi. Hani sifat kedekutlah membawa tuai akhirat esok. Sengsara di dalam kubur dan seteruh gi. Hani ingat molek ibu-ibu ayah dia. Karena bekalan kita ni penting. Penting. Amo di hari ini bimbang dengan bekalan. Yang mana Tuhan nak mati wallahu alam bila tak tahu. Bila Tuhan jemput siap dia dah. Kerana malikil maut 70 kali sehari semalam. Jisipsi cumung 70 kali malikil maut mari ke rumah kita. Mari tengok kita, mari jenguk tengok. Tengok kita, tengok tok laki kita, tengok anak kita, mari tengok. 70 kali sehari semalam moci-moci weh. Pas malikil maut kita tahu dah, bukannya mari tengok saja. Mari duk cek tengok. Siapa ada lagi waktu ketika kita? Bilalah siapa waktu ketika kita moci-moci? Allahu Akbar. Apa tu? Dia akan singgah ke rumah kita. Dia akan singgah ke rumah kita. Bila dia singgah ke rumah kita, tak saja-sajalah moci-moci. Tak usah duk juah lah. Tak usah waktu ubik lah berdik kula kau, berdik enek belah kau, berdik akar kau, dia tak takut. Waktu ubik lah bom lagu mana, dia tak takut, dia tak lari dah. Gena-gena pun dia akan tarik lah ruh kita tubik daripada badan. Dia akan tarik ruh kita tubik pada badan. Bila dia tarik dah, dia bawa lah ruh kita naik ke langit. Itu hari mati kita tu. Hari kita mati ni, ayat atau lagu tu berlaku. Kita nampak biasa yang mati ni. Kita dah tengok orang mati, dia mata mati dah dia tu. Bila tadi? Oh tu ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dah tengok yang mati dah ada karet. Orang dah tepi dia kat yang dah mati dah. Bukan orang dah ajar mucak dia. La ilaha illallah. Dia tarik nafas dah. Kita tak karet ni. Kita tu, dia tarik nafas tu. Pada di sisi dia tu, Allahu Akbar. Takut, habis-habis takut. Nak tahu susah tak susah, sudah pecing hidung jangan lepas. Pecing hidung jangan lepas, lagu mana? Berasa lagu mana weh? Berasa nak tubih habis butir-butir mata. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat habis-habis nafas. Tak ada Allah nak royak gabung nama dah. Tapi nak ayat walaupun lagu tu, malikil maut duk tarik dah. Dia tak boleh nak buat gapa dah. Dia jeng siap belakang dah. Sebab tu orang nak mati, orang Islam, orang berimeh, duduk dia. Tak dia apa orang kacing belakang dah. Malikil maut pergi belakang dah. Kalau tak pergi pada gelepah habis sebuah rumah. Adalah. Habis pas dapur bah mana guling. Tu nak ayat sakit tak sakit nak mati nak ayat. Nabi buat bandingnya dalam hadis dia. Orang nak mati ni pakcik-makcik weh. Nabi kata semacam orang loloh. Orang loloh belulai kambing hak baru semelah. Tu Nabi royak. Bila kambing kita gantung di dahan motel, dahan seto. Kita gelai di tekak dia. Kita turi. Kita turi di kaki dia, turi di perut dia. Pakak pegang sikit sore, 1, 2, 3. Seruf. Heret sekaligus kulit tubik pada badan. Tu ruh nak tubik pada badan kita. Sakit setara mana tak tahu.
Nabi kata umatku di syurga esok. Tua dah masuk syurga dah. Tapi dia cakap lagi tetap mati di dunia dulu. Dia kecek di syurga, dia royak haya mati dulu di dunia. Sakit tak sakit nak ayat tu? Ha, terahlah. Sebab tu nak ayat tu, kita kena utama benda ni. Di antaranya kalau kita ni orang yang soleh, solehah. Kita ni orang molek. Allah Ta'ala rahmatkan kepada kita. Allah Ta'ala rahmatkan kepada kita. Sehingga Malikil Maut ambil roh kita. Tuhan kata kena. Hei Malikil Maut. Mau ambil koho-koho je dia tu. Jangan biar rasa. Kerana dia kasih kepada aku. Kerana aku sayang ke dia, dia orang comel. Mau ambil koho-koho je. Hak itulah orang mati tak khabar. Orang mati tak khabar. Kita duk tunggu dia nak mati, datang-datang tengok tak ada dah. Tak ada bunyi tarik nafas ke apa dah. Senyap. Bish. Saat ni duk kecek lagi. Duk kecek mau lelek tanya kenal lagi. Lepas dia mengucap tu duk dia juga. Khabar-khabar tu tengok lah. Cik ni Adi tak ada dah. Tak tahu masa mana roh dia tu. Bik. Tak kocok kalau ayah panggil tak. Kalau ayah panggil tak berolok. Tak berolok. Tak kucah. Nak royak kata teni tak teni Allah Ta'ala rahmat. Hani perlu pada amalan ni. Orang hak kadi teruk-teruk macam weh hari nak mati kok. Allahu Akbar. Takut-takut kalau orang nak mati. Orang ada kadi besar-besar dengan Allah Ta'ala. Orang tak semayah. Orang tak puasa. Orang wajah hak joli banyak. Allah dekat nak mati macam-macam tu saya tunjuk. Kadang-kadang sekerat hari tak tubik lagi nafas. Roh tak tubik lagi. Dia gerok-gerok supaya ngaris meleh kubar lagi. Ni nak ayat. Tuhan nak tunjuk. Ni dah seksa di antara orang yang deraka kepada Allah Ta'ala. Hani cuba perhati tengok orang yang mati. Ada suruh orang yang tengok duk tarik nafas tu. Kita dengar ni takut. Supaya kubar kena semeleh. Orang dah ajar mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam-macam kita tengok. Ni contoh apa royak ni. Nak beritahu pada puak kita keadaan macam ni lah. Macam ni royak tu. Sebab tu kita kena cari hari ni dah bekal lah. Bila lagi kita? Jangan galik, jangan lalai. Kerana ambo kata kerana? Pasal ambo kata gitunya banyak kita orang lalai hari ni. Orang kita lalai. Tu hewi setara ni lalai dah. Kalau tu hewi kaya belaka, siap sungguh kita tak khabar apa dah. Lalai banyak kita lalai. Lalai dengan anak cucu kita. Lalai dengan harta kita. Lalai dengan kerja buat kita. Lalai dengan pangkat-pangkat kita. Tamneng kita. Banyak kita. Ada setengah orang tu hewi kekayaan. Lalai dengan kaya dia. Dulu dia berkata mari juga. Dengar orang ngajar sejik lah ni tak ada dah. Kena sekarang dia kaya ni. Sekarang dia kaya ni. Weh tak ada tak ada. Dulu dia ngapa juga. Doa-doa pandak-pandak. Learning tak ada kecek dah. Doa-doa kecek kerungkan dah. Telepon ke mana pun kerungkan. Dia tu hewi kaya tak pernah dah. Supa tu hewi pekat. Bawa tu hewi pangkat ni tak ada dah. Sejik pun tak ada dah. Dulu tu kalau selimut lanyai tu mengaji juga. Dulu berjumaah juga. Lah ni tak nampak dah. Kenapa tu? Tu hewi pangkat ke dia. Tu hewi pekat tamneng ke dia. Bila tinggi sikit tak ada dah. Tak ada mari dah. Pak hari ceramah, pak hari ngajar tak ada dah. Ya ada pak peracungsa je. Haa, ni nak ayat kita tipu. Padahal benda tak ada gapa kali. Banyak mana kita kena tipu lagu tu. Apa panggil tertipu oleh pangkat-pangkat kita. Oleh harta kekayaan kita. Anak pinak supaya tu juga. Tidak Tuhan tak kata dalam surah Al-Munafiqun. Di akhir-akhir surah. Akhir-akhir surah Tuhan kata kena. Ya ayyuhallazina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok Tuhan kata dalam Quran. Dia royak di awal-awal lagi dah. Kata kita nak jatuh telaga buruk tu macam ni.
Kita nak jadi lalai ni benda ni. Tuhan royak dalam Kroasia dah. Tuhan kata, hei, orang berimej. Bukan orang tamadah, orang berimej dah. Puak tuk-tuk dah. Pakai kepiah dah. Lagi sejik dah. Tu nak royak orang berimej. Bukan orang jahil mana, orang berimej dah. Tuhan kata, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Mu jangan duk lokkan dirimu siapa mu tu lalai dengan Allah Ta'ala. Siapa mu tak ada nak ingat ke Tuhan. Tak ada nak berzikir dengan Tuhan. Sebab apa? Tuhan kata, amwalukum. Tuhan kata sebab yang pertama ialah harta-harta kamu. Hani Tuhan royak sendiri. Harta ni pucuk besar yang melalaikan kita. Wakwi kita ralik dengan harta kita, tak ada nak ingat ke Tuhan. Kuat harta lagi kita. Ada setengah orang tak ada siapa semayah buku harta. Buku harta siapa tak ada semayah. Tak ada semayah nak royak tu. Dia kata tak ada semayah ke? Tak ada. Kalau semayah lewat dalam 15 minit, oh tak ada. Kita kena siapa tu. Ini orang kita nak royak. Tak ada semayah dengan sebab harta kita melalaikan kita. Kau ni cerak-cerak. Cerak-cerak nak royak tu, harta ni melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Nah. Ini banyak sekali. Yang kedua Tuhan kata, wala auladukum. Juganya melalaikan kamu itu anak-anak pinak kamu. Anak cucu kita melalaikan kita. Tengok. Jadi sebab anak cucu ni nak kata di antaranya melalaikan kita juga. Wakwi kita tak ada juga. Wakwi kita tak ada juga nak kata. Sebab apa? Sebab anak cucu kita. Sebab anak cucu kita. Sebab anak cucu kita. Mana tu sebab anak cucu kita? Dulu kalau tak ada anak cucu, kita boleh belajar. Kita boleh dengar. Kita boleh waktu, boleh buat ni. Tak lupa dengan Allah Ta'ala. Nak rakyat kata, setengah orang tu. Bawa boleh anak, tak ada dah. Tak ada dah kita. Duk ralik beranak ke anak. Demo pergi ngaji belakang kita tak ada. Tengok kain lapin tu buruk baru ke rumah kita. Lepas sore. Kita bersaling, kita beranak ke anak kita. Tak ada nak ngaji. Orang ajak kita pergi masjid, pergi ngaji. Kita jawab kata, nak kita alih pula, tubik saya sore pula. Tu kita jawab itu. Tak alih nak pergi ngaji, tak alih nak pergi belajar kita. Pasal apa dia sibuk dengan bersaling ke anak, dengan beranak. Bo kita tua dah. 90 lebih dah. Tak alih anak dah lah kita ni. Habis hei dah. Dia kata kita nak mengaji dah lah. Tukar hari tu, duk beranak ke demo. Ni habis hei dah aku nak mengaji. Katik lah, tua dah. Pakar dengan abang kita, dengan cik dia. Kata nak pergi dengar orang ngajar situ, ngajar sini. Tu nak ayak. Tapi tak boleh pergi pula dah. Pasal apa anak kita di hok belaki, hok bini, nyata anak kita klik pula dah. Ngasuh cucu pun lak kita. Anak noyah tak anak dia klik kita. La ilaha illallah. Jadi kita hidup ni tak ada kelah dak nak buat amal ibadat. Hani yang melalaikan kita. Yang melalaikan kita anak cucu kita. Bo kita tua ni kena mengasuh cucu pun lak. Jadi anak kita nak sedak sekat dia. Dulu kita dak bercara ke dia, dak mengusik dia, dak ngan apa dak mengasuh dia. Bo dia belaki dah boleh anak lah hatta kita klik pula dah. Hatta klik berisak. Berisak pun tak ada gapo lah. Engko lak perakan dah ni. Terimalah pera cucu pula. Wa klik sampai 2-3 orang tegak la ilaha illallah kabar batuk jatuh selaga buruk. Tak ada nak hamba cucu klem tu. Tengok-tengok lepas asal aku mulut tenganga dah mampus gerah tu. Ha ni noyak kita hidup. Kita hidup dunia yang Tuhan ada cerita ni dah. Kalau tu hari harta, kita galik dengan harta. Dulu tu kau tak kaya, tak apalah. Boleh cari masjid. Duk pakat pergi mengaji, pergi dengar. Ngapa tu, ngapa ni. Sekarang ada harta, tak ada dah. Duk cara kerongkan semata. Duk cara projek tu, projek ni. Situ projek, sini projek, sana projek.
sini pembayaran, sana pembayaran. Tak ada hotel tempat, tak ada pembayaran, tak ada. Situ bayar, sini bayar, situ beli, situ beli. Tak ada celah nak belajar, tak ada celah nak buat amal ibadah. Hani nyata sekali ibu-ibu ayah-ayah. Pendek kata kita hidup dunia, kalau kita tak letak tarang wi molek, jadual wi baik-baik. Kita tak akan berjaya, tak akan jumpa dengan keseningan di akhirat esok. Kita kena letak wi molek. Kita kena sedar di awal-awal lagi. Aku ni bila Tuhan bagi rezeki aku, ni aku nak buat. Satu, aku nak cari anak yatim. Yang kedua, aku nak carikan orang-orang pakai miskin, aku nak wi makan ke dia. Wi berah kau sebulan sekali. Bui makan ni kau sebulan sekali, tak kira. Aku nak buat masjid, kita letak dah. Baru kita tak sesak. Kalau kita tidak ada peracangan macam tu, bila tu hewi kekayaan kita tiba-tiba saja, itulah orang tu terlupa sekali. Dia mau katakan, no, dulu tak apa yang sesak. Sebab tu dia suka masuk masjid, masuk surau, buat baik. Lepas ni dia dah kaya, dah terlupa dah. Orang tak biasa kaya, dan bila tu hewi kaya, dia tak khabar. Dia tak ingat dah kata, usul asal dia mari mana tak ingat dah. Hari tua kata, kaca terlupa ke kulit. Kaca terlupa ke kulit dia dah. Bila dia kaya, no ayat tu. Hani bahaya sekali ni. Tu. Bila orang tak biasa kaya, dia kaya, siap dah. Dia terlupa kadang-kadang dia joli pula dalam kekayaan dia. Hani wal iyazabilah lah buat kita. Sebab tu nak ayat betapa pentingnya masalah bekalai kita ibu-ibu ayah-ayah. Ha tu, amo nak cerita satu babak. Kemudian babak yang kedua ni amo nak ceritanya. Yang mana ulama dia hipung. Ulama dia hipung di dalam kitab-kitab dia. Intisari daripada hadis-hadis Nabi. Dia kata ada 4 perkara. 4 jenis manusia yang menjadi tanda-tanda su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Gapo mocik-mocik su'ul khatimah? Orang mati tak comel. Apa panggil ciwit sutai maidi. Tu su'ul khatimah. Yang mana kita berdoa minta jauhlah su'ul khatimah. Ya Allah, mujangilah mati aku ni tak comel, ya Allah. Matilah aku dengan keadaan aku ni comel, ya Allah. Kerana siapa dia mati comel, itu tanda-tanda syurga Allah Ta'ala. Tanda-tanda ahli syurga Allah Ta'ala. Tapi siapa yang mati tak comel, orang tu mati tak comel, maka orang ni tanda-tanda neraka Allah Ta'ala. Neraka Allah Ta'ala. Maka ulama ada kumpul, ada hipung, ada 4 jenis manusia. Yang pertama dia cerita dalam kitab dia katakan, orang panggil orang ni buat mudah-mudah dengan semayat. Orang ni buat mudah-mudah dengan semayat. Orang ni tak padu mana dengan semayat. Orang ni pandai lekeh ke semayat. Dia berasa nak semayat, dia berasa tosi, dia tinggal. Dalam hidup dia, dia tak ada utama ke semaya dalam ciwit dia. Dia bahasa nak semaya, ya semaya. Dia bahasa tak sih semaya, ya tak semaya. Kadang-kadang dia semaya dua waktu yang ngorik dengan iso. Subuh dak, zuhur dak, asar dak. Pendek kata dia tak ada berhati dengan semaya. Ini tanda mula-mula. Siapa dia ada malam ni, perangai lagu ni, nanti tengoklah ahli neraka. Tanda-tanda orang ni suk sekali ciwik dia neraka. Tak kena inginlah kepada syurga. Hani tanda-tanda orang su'ul khatimah. Kita hari ni duduk berdoa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadilah umurku ni husnul khatimah. Baik hari sudah. Baik hari sutai. Wan cup ciwik kita ni wi molek. Wi cup dengan molek. Tak say we cuk tak molek. Lagu mana cuk tak molek? Iaitu cuknya orang lain mati dalam sejik, dia mati dalam karaoke. Orang lain mati terpah ambil semayat, dia mati tak puh petah. Kenapa berdiri dia mau curi waktah pukul 11 malam? Pung, tu kat deng.
Ha ni nak ya, orang mati tak molek lagu tu dah. Orang mati tak molek, mati dia pergi sekerak demo. Mati dia bawa wah duriye demo. Mati dia bawa wah peta demo. Mati dalam karaoke. Mati sekali ngati no bilik. Ha ni nak ya tu panggil suul khatimah. Ha ni tetap sini. Karena itu adalah tanda-tanda neraka. Tanda-tanda orang ni penghujung dia ahli neraka. Hari kita tak sihat sekali. Kita naknya hujung umur kita ahli syurga. Aci boleh kita lepas maya subuh meninggal dunia. Demo kata dia itulah ha, sudah maya subuh. Bininya dok royak. Sudah maya subuh siap wirid dok on dah. Dia royak ke bininya waso sesak le dada. Dia noh emek mungku tak sedak nyawa mano eh. Kena waso gini emek mu eh. Ha tengok ya. Kadang-kadang bini mari lah riba untuk lelaki. Duduk sandar di bahu bini, di dada bini. Pucak dah bini kata kena. Ngucak weh mengucak, ngucak. La ilaha illallah. Dia minta maaf kau bini. Memang maaf aku kata, memang. Aku rasa teruk ni kena memang eh. Kena eh. Tak ada dah orang ajak kat anak ni. Cuma terosak tu kat anak setara, rojak aku tahu. Maaf hati memang maaf memang deh. Maaflah memang. Tenoh yang berasa gini memang. Maaflah kat aku memang deh ada salah ke apa ingatlah. Ingatlah memang deh. Kalau ku tak ada pun menjagalah anak-anak memang deh. Star ya. Sudah minta maaf pergi tangi rapat dengan bini. Pergi tangi dia minta maaf, minta maaf. Bini kata mengucap, gue mengucap. La ilaha illallah. Su lalu dah. Ni nak panggil mati su apa panggil husnul khatimah. Husnul khatimah. Lepas maya subuhnya meninggal dunia, Allahu akbar. Han kita nak lagu ni. Ada setengah orang tu ambil semaya dah duduk diri dah. Duduk diri dah nak jemaah dengan bini dia dah di rumah tu. Allah tiba-tiba tak ada nak takbiratul ihram. Royak kau bini tak rok memang tak rok. Bini kata duduk memang tak rok duduk. Dia ambil kau air segelas aku. Gini wasa ketak ni. Bini dia ambil gelas, dia ambil air dapur. Tak ada siapa lagi. Bunyi mengucap dah luar ni. La ilaha illallah. Bini hunga mari dah sambutlah kepala lelaki. Sandarlah di dada dia. Habis nafas. Tak ada kecek sepatah habuk. Ha ni hok jomis sekali no ayat lagu ni. Ataupun mati lepas baca Quran, tengah dah baca Quran, tengah-tengah dah ambil air semaya, sudah semaya sunat, ikutlah. Itu tanda-tanda baiknya kita mati. Itulah yang kita duk cita-cita nak jadi husnul khatimah. Ha ni. Maka di antaranya orang jadi suul khatimah, orang tak padu ke semaya. Orang tahu hak utama ke semaya. Ingat molek ni. Kita dengan semaya ni tak leh sekali. Dalam rumah kita pocik-mocik jangan we ada orang tak semaya. Peh. Ambo royak malam. Jangan we ada orang tak semaya. Anak kita ke cucu ke menantu ke bini ke tok laki ke jangan we tak semaya, jangan we ada sore pun. Karena kalau ada orang tak semaya dalam rumah kita celaka sekali. Supaya kita duk pegang ulas selo dah. Bahaya nak ayat tu. Bahkan rahmat Allah Ta'ala tak akan turun ke rumah kita. Hari ini kita takut sekali. Kerana orang tak semaya ni nak ayat tu panggil su'ul khatimah. Tak su'ul khatimah kena. Dalam hadis Nabi ada cerita orang tak semaya bila nak mati dia lapar air. Dia dah go air. Orang tak semaya ni dekat nak mati dia minta air, lapar air. Gena lapar air. Dia berasa atau dia ni. Oh, lapar air lah. Lapar air. Lapar sungguh-sungguh. Nabi dia yang kata. Dia lapar tak lapar. Haus tak haus. Dahga dia ni. Tak cukup air telaga. Kena giduk sungai. Kena minum air sungai tu. Pada kak, 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 kak. Tu yang berasa kata diri dia. Kalau air le cetong le beledium. Tak nak ayak. Tu perasaan dia ketika dia nak mati. Ni orang tak semaya, orang tinggal semaya, orang tak jaga semaya. Ha tu. Ha ni dia minta air ni. Orang ajar mengucap dia minta air.
Sehingga Nabi kata dalam hadis, walau syuriba ma'ul anhar, kalau diberi minum air sungai sekalipun, dia tak hilang haus dia. Dia tak hilang dahaga dia. Berasih lagi duduk dahaga. Sebab tu orang tak semayah, cuba perhati malak. Orang dah ajar mengucap dia, dia minta air. Orang dah ajar mengucap dia, la ilaha illallah. Ai. Hati orang. Orang tak jaga semaya macam ni. Dia minta air. Dia dah haga sungguh. Tapi mulut tak boleh kecek dah. Dia minta air. Itulah orang tua ambil gelas. Buat air, ambil kapah. Celuk masuk. Pecek, dia tekak dia. Dia terlekok. Teluk, terlekok. Celuk, terlekok. Itu noyak tu. Dah haga air. Kalau dia minum air sungai, dia rasa tak cukup lagi. Padahal perut dia luas tu, ya. Ni kada air, orang tak jaga semaya di antara ni. Hatu panggil su'ul khatimah tu. Tu su'ul khatimah. Ciwik dia nak mati tak comel. Lapar air. Orang lain nak mati senyap, ya. Dia dah nak minta air, minta air, minta air. Bukan puak kita bisa tengok dah ni. Pasal hamba-hamba pernah tengok dah tukar budak-budak gitu. Kau hamba muda-muda hari tu biasa tengok. Dia tengok orang nak mati, dia minta air. Orang tua nak titik, air lah tekak dia. Itu tanda-tanda orang tak utamakan semaya dalam hidup dia. Hani ngayak macam. Apatah lagi kalau kita pergi kamuh kubur. Orang tak semaya, orang tak jaga semaya. Bila pergi kamuh di kubur, selalu ular dalam kubur, mari balut selalu dah. Ular tu yang buat dalam kubur. Untuk nak sesakan orang tak semaya, orang tak utama semaya. Nabi kata ular tu besar-besar tekak utah. Besar-besar tekak utah ular tu. Maka tekak utah dengan batas pinih mah kita lebih kurang lah. Lebih kurang batas pinih dengan tekak utah. Besar-besar tu ular tu. Ular tu satu Nabi dah royak lah hadis. Untuk nak ketik. Untuk nak gigit ke orang tak semaya, orang tak jaga semaya. Ha tengok. Dahlah nak mati tu lapar air dah. Boh mati raib perak dah. Tak ada dah mati dah. Orang pergi kamus kubur dah. Ular pula. Allahu Akbar. Lagi pula kena hipik kubur. Kuburnya hipik dia sampai tulai rusuk bergadah. Kepik macam kopi kita jijak dah. Tak boleh nak ngiring, tak boleh nak gerak dah kepek. Sepek tak sepek kubur. Rapat tubuh. Ha, apa kita nak duduk ke mana, kita tak semaya. Sebab tu pesailah ke anak-anak kita di hari ni. Jagalah muda-mudi kita hari ni semaya, jangan tinggal. Siapa dia gadar semaya, nanti tengoklah ahli neraka. Ha, tu dia antara nak ayat ibu-ibu ayah. Ya. Ha, tu. Yang kedua, siapa dia? Prophet Hiso. Orang yang su'ul khatimah ialah anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa, orang ni su'ul khatimah. Mati tak comel. Apa mati tak comel? Mati akan bawa ke neraka Allah Ta'ala. Haa, tu nak ya. Anak yang deraka ke ibu bapa ni tunggu mati ya. Duk tunggu mati soy. Kalau mati pak, tak ada saya dah. Susah, 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 klem dalam neraka. Tu lah yang anak yang neraka. Ingat malek adik-adik semua ni. Adik-adik semua yang ada ibu bapa di hari ni jangan neraka. Siapa dia neraka nanti tengoklah. Tak berkat siapa bila-bila. Tak berkat tak apa lagi hidup dunia. Tapi neraka tu hebalah. Bukan syurga dah. Sebab tu siapa dia deraka ngamik dengan apa, ingat pagi esok kena pergi pagi. Pagi esok kena pergi pagi cari mak kita. Kita kena peluk dia, kena minta maaf dia. Mak, maaf kita katik mak. Mak, maaf lah kita mak. Tahu mana mak, kita ni masa budak-budak gitu mak. Kau tak berlaki gitu mak. Kita ni kerah perut mak, oyak tak reti. Namun mak dia taruh, sipel hati mak. Kita tak masuk surga dah mak. Cik, maaf tik kita cik. Ah tu noyak tu. Hari ni. Jangan dia lewat-lewat. Takut dia mati mari dulu.
Wimik kita tu kosong, wimik kita tu kosong, 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 kosong. Tu no ayat tu. Hari-hari kita buatlah wimik kita ni bahagia. Buat wimik kita ni pungcai. Buat wimik kita dengan kita ni sebaicai. Tu no ayat tu kita ni. Ikutlah. Mek nak makan gapo mek. Mek nak makan daging limbu mek. Kita nak pergi beli mek ni deh. Kau mek nak makan sup nak beli itu mek. Nak beli hati, nak kutuk kena mek. Mek royak nak makan. Wia suka dengan kita. Ha tu. Beli kain baru dia. Beli makan ni hok sedak dia. Wia suka dengan kita. Wia kasih kita. Siapa dia dua ibu bapa saya ke dia. Kasih ke dia. Itu tanda-tanda syurga Tuhan duk cedek cak dah. Ya duk tak dunia dia berkat dalam hidup. Buatlah gapo naik tagih belako. Buka kedai laris maju. Kalau deraka duit berapa, Tuhan bayar kis lalu dah. Siapa dia deraka duit berapa, Tuhan bayar kis lalu. Apa Tuhan bayar kis? Tuhan tunjuk lahir-lahir di atas dunia dah. Tuhan tunjuk, winyato nampak tengok atas dunia belum dah mati lagi. Ni orang deraka, ingat molek. Tak ada mati nampak dah atas dunia. Gino, tak jaya dah. Kalau dia berlaki selerok ngabik ngatul laki dia. Kalau dia ada anak, anak deraka ke dia, lawai dia. Kalau dia buka kedai, mapuh kedai dia. Hani nak ayak orang deraka dia apa? Ingat molek sama royak ni. Sebab tu orang yang buka kedai gapo dia hidup tak jaya, cek kat tengok atik. Orang yang buat gapo tak jaya tu. Gino yang babo kita ni tak jayanya. Kita ingat tak ada buat salah gapo kita. Baru ni buka kedai rocek dia ni, suk dijual, tak ada dah. Baru ni buka nepisai dia ni, curilah koli dia mu. Tak ada lagi. Cik tengok kita ngamik kita dulu lagu mana. Ni hop besar sekali ni. Cuba kita cik tengok kita dulu ngamik kita lagu mana. Lebih lagi mek kita mati dah. Nak minta maaf lagu mana lagi kita. Dan mek kita mati dah. Hani ingat molek. Kena saya dua ibu bapak. Kerana Tuhan marah sekali orang yang deraka dua rapok. Tuhan marah. Bukan Tuhan lah amba pun marah. Tanyalah pia-pia pun tak marah. Tanya Nayuk kau, Tuk Nebel kau, Tuk Kemenik kau. Semua marah belaka bila deraka dua rapok. Tak sepatut kita nak deraka dua rapok. Kerana dia bela kita begitu banyak sekali, begitu teruk sekali. Ha, kira tengok. Mula-mula dia mengandung kita 9 bulan dalam perut. Gi kau tu, gi kau ni, bawa kita semua. Genak bawa kita. Gi matang bawa kita. Gi makan puluk bawa kita. Kau dahsyat sekali, gi matang. 9 bulan duk matang lagi. Susahnya mek kita dulu ngandung kita. Orang kapung kata mek mung gitu, kau ngandung kemung dulu. Allah, ha, dekat-dekat nak beranak lektah dah. Ha, nak ayat tu. Ha, kena, kaca kerja juga, perut duk boyang dah. Nak beranak lelet. Esok hari dah nak beranak kerja lagi. Nak buat kena tak kerja tak ada nak makan. Mana anak nak sekolah. Mana nak beli beras. Mana nak bayar gas api. Mana nak bayar gas air. Kalau tak motong, kalau tak kerja. Walaupun 9 bulan duk kandung tu. Susah setara mana letih pun. Nak ayah tu nak sudah motong tu berapa kali beradu. Nak habis 3 rai tu berapa kali beradu. Duk motong, duk kandung anak. Dahsyat nak ayah tu. Penat dan letih. Tuhan ada royak dalam Quran. Nabi manusia bakal mikir. Tuhan kata dalam Quran. Hamalatuhu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung itu penat dan letih. Wawadu'atuhu kurha. Juga ibumu saling beranak kemung itu letih pula. Dua kali letih Tuhan royak dalam Quran. Tak patut tak kita nak deraka. Tekah duk mengandung Tuhan kata habis-habis letih dah. 9 bulan. Bulan mula-mula. Mula-mula masuk benih tu kan. Tak boleh orang sebut. Nak mutah belakang. Busuk belakang. Siapa orang start mutu depan rumah pun berambak. Busuk asap mutu. Suk gapo. Nanok huak nasi tu muntah juga. Ketuk dah nak royak yang busuk asap kita. Nak royak kata orang yang mengandung nak royak tu. Dia main
tak ada makan gapo nak ya kuru kering. Hijau motong tegak wi pagi-pagi gelak hari gidah. Bawa bisa motong bila tegak jalan etah-etah sepung king kong dah. Jalan nak ya tau ya mengekeng hadap oleh kita. Motong lah. Nak boleh sudah sebaris tegak beradu apa kali. Nyawah ya. Sepung lah sawah telah bewak dah. Tu nak ya kata perut punya. Jangok tak nak ya dah habis dah jangok tu. Usak jadi buji sepupu usak saing dah. Itu nak ayat kata ibu kita dahsyat tak dahsyat. Tolong mengandung kita nak ayat. Allah mungkin ingatlah anak-anak wik. Ibu mu ni toraman sungguh kandung kemung 9 bulan. Tu heroyak. Lepas tu ibu-ibu rasa sendirilah. Sungguh kedok tu heroyak kata kurha penak dah letih. Hani ingat malik. Tak sepatut mu nak kata Mu tak sepatut mek mu suruh mu nak kata malah. Kerana ia perah mu sampai ke besar. Ada setengah anak ni umur belah-belah dah. Tak basuh pingat. Pingat penuh lesing tak basuh. Allah anak mas 10 sungguh. Tu no ayat tu. Anak tak ada gamuk, tak ada mikir. Makan berok sungguh. Pingat ada lesing, gelah ada lesing. Yang makan juga. Tak tolong mek dia. Mek dia pergi kerja, klik mari. Allah, kena basuh pula dah. Anak dia saja ya rumah. Lebih pada raja lagi. Hani nak ayat anak kita bila tak ajar, tak suruh. Banyak dalam masyarakat kita yang berayak ni. Nak ayat kata tak boleh cuik mek. Tak boleh cuik orang. Anak emas 10. Tak ada wak gabar nama. Makan tidur ya. Makan berok tidur. Duduk saja. Suruh sikit. Malah. Hani nak ayat anak tak mikir. Ni. Sampai tu heroyak gitu lalu. Kerana anak ni dia boleh hati. Mek dia besowi dia semua. Ambil dia kecil-kecil gitu lagi dah berapa boleh jalan tu. Beli belaka, wah pebo beli, wah bola beli, kereta sodok beli. Bedih plastik pun beli. 3 keng dah rumah tu anak saja. Kira-kira duit tak ada besar lagi berapa ribu dah dia beli tu. Haning nak ayah anak kita. Seorang ibu begitu sayang sekali kepada anak. Sepatut dah anak nak deraka. Hani ibu-ibu nak ayat Allahu Akbar. Sebab tu jagalah. Kemudian tu saya kata kena. Wa wadu'atuhu kurha. Ibumu saling kemung itu kurha. Kurha juga. 2 kali kurha. Penat dan letih juga. Tarak juga. Seksa juga. Bila tu? Bila mekmu nak saling nak beranak kemung. Pas sungguh tak? Tanya. Tanya kau ibu ni. Hari nak beranak, sedap tak? Hari tu sedap dah hari nak beranak tu. Dia tunggu di bilik payaban. Orang nak tolak masuk tu. Kalaulah beranak di hospital. Kalau beranak kapung berkapung untuk bidan nak mari tu. Sakit perut dah tu. Dia tunggu air dah tu. Berasa lagu mana kita. Nak remak witubik manusia dalam perut. Bukan butir motel. Orang lekat butir motel tu pun cabut dah nak duduk. Hak ni orang duduk dalam tu nak remak. Nak ngemak tu. Cuba tengok di hospital lagu mana. Dalam bilik clock. Hong clock tu lagu mana. Allah, berapa orang tu nanti kiu dah. Jalan terbuka dah, hakik mari dah. Kaki duk kangen, sepuluh dengan didik senung, belalai sidik senung. Sepuluh kereta meku duk cok. Tu orang nak saling dalam hong clock. Payaban 2-3 orang duduk tegak duk jaga. Tu nak ayat tu. Berapa kali mengemak macam-macam weh. Allah nak tubik tegak. Bah bukan tubik selalu. Allah kena hak payah tegak habis-habis payah. Lepas tu banyak mana ibu meninggal. Ibu mati sebab beranak banyak mana dah. Gi nak beranak tu segar-segar. Kereta orang botol mari ambil lek gitu. Segar-segar. Klik-klik mayak. Sebab beranak. Dia mau kata kena. Mati dah jual iriah. Ha kena. Beranak. Lah tadi duk bye-bye kat aku nak pergi beranak. Duk tak kereta orang botol. Sungguh ke? Ya. Ha kena. Tak tahu juga. Anak selamat dia mati. Allah pasal kesian dia. Ha ni orang ibu lah. Siapa beranak ke anak gadanya nyawa.
Pas patut dah anak ni naik atas nak neraka. Memu tukar dengan nyawa dia. Seolah-olah memu kata duklah awe. Awe hiduplah biarlah mek mati pun tukar awe. Wi mek mati. Awe hiduplah. Anak hidup mek mati. Hani naik sore-sore ibu naik. Bukan biasa. Tuhan royak sendiri dalam Quran. Amu tolong royak kepada ibu-ibu. Tolong royak kepada adik-adik kita. Rumanja kita. Jangan nak deraka ke mek kita, ke cik kita. Kerana dia lah orang bela kita, orang jaga kita. Hani nak ya. Sebab tu orang deraka ke ibu bapa, orang di su'ul khatimah. Apatah lagi anak yang semelih mek. Apatah lagi anak yang tak kepak. Hani nak ya ahli neraka pula-pula. Sebab tu kita boleh cek di hari ni ibu-ibu. Anak siapa yang deraka kedua ibu bapa, kita boleh tunjuk dah. Hei, muna kenal ni dah orang ahli neraka ni. Tengok belah-belah tak dunia ni. Ni kayu api neraka lagi ke datang ni. Dia mahu tergenom waktu itu lalu. Mengetahu ke, dia deraka ke mek dia. Siapa dia balas dengan mek dia, tak tegur. Siapa hari mati pun dia tak klik. Banyak mana anak lawan mek. Ni ada. Balas dengan mek dia tak tegur. Dia anak. La ilaha illallah. Dia jadi besar begitu lalu. Hari mek dia nak mati, duk berakuk nyawa dah. Orang dah ajar mucak dah, tak ada klik tengok mek dia. Tak ada mari hantar mek dia kubur dah. Orang usul mek dia pergi kubur, dia tak ada pergi hantar mek dia kubur. Hari mek dia nak habis nafas di hidung, dia tak ada klik tengok mata mek dia sekali habuk. Inilah ahli neraka. Hani ingat molek ibu-ibu amal rakyat ni. Bukan tamadah. Kita yang buat sebab tak karik. Orang tak ada perut pedah, tak ada pengajian ke apa, dia tak rasa takut. Royaklah rima gajah pun. Ni orang deraka dulu apa. Kadang-kadang dia lari ke mek dia. Siapa hari mek dia sakit, nak tengok dia, tak klik. Dia royak ke orang, minta pulak, biar anak dia klik sekali, tak apa dah. Dia nak tengok kali terakhir dah. Dia nak tengok anak dia kali terakhir dah, dia nak pergi dah. Dia mana tak ada klik ni, eh. Lari ke mek dia balah. Ining pun ahli neraka. Ini ibu-ibu yang mana rakyat. Ini yang mana saya benda penting sekali hidup kita. Ingatlah rakyat itu. Patutlah ingat rakyat itu. Kita jadi hamba Allah Ta'ala kalau masuk neraka tanah rakyat lah. Baik jadi serati, baik jadi lemu lah. Tuhan tak bakit akhirat esok. Tak kena seso lah neraka. Kalau jadi manusia, jangan. Buat baiklah komikmu, kocikmu. Sayalah kocikmu, komikmu. Peluklah mekmu, siunglah pipi mekmu. Siunglah tangan mekmu. Tangan mekmu dah basuh tahikmu beribu kali. Siunglah pipi mekmu. Kerana mekmu siung pipi mekmu sana itu beribu-ribu kali masa mu kecil. Mekmu kepohmu, mekmu dukungmu. Mekmu mengolekmu. Mekmu dakakmu. Mekmu suak nasi kemu. Mekmu cara kemu. Allahu Akbar. Banyak. Ingat molek. Jangan kata uff pun tak leh. Tak usah kata kita buat kasar ke ibu bapa kita. Fala taqul lahumu uff. Mu jangan jawab mulut mekmu terkata tak leh. Wala tanharhuma. Jangan membuat kasar terhadap dua ibu bapa. Dengan mekmu, dengan ibu kamu, dengan bapa kamu, jangan membuat kasar. Jangan buat kasar, jangan buat gaseng. Jangan buat huduh. Bila mek kita demik, mek kita tua dah. Dia tak mati lagi, kita nak cara. Hanya kau hapak, kau busung kau. Kita kena kasih ke ibu kita. Kita kena selalu dakak. Mulut kita kena selalu kata, mek, kita saya ke mek. Mek, kita saya ke mek. Mek, mek. Mek, mek. Mek, mek. Kita, mek, kita saya ke mek. Mek, jangan terasa hati dengan kita, mek. Kita saya ke mek. Mek, kita tak tahu, mek. Kita cara sampai mati, mek. Tak sebosan, mek, kita, mek. Kita tak tinggal, mek. Ha ni kita kena sebut semua ke dia. Kalau dia segar lagi, mek nak makan gapo mek. Mek nak makan gapo royak mek, mek nyari susu lah. Mek nak pergi jalan mana mek. Kita ada kereta mek, learning mek. Mek royak lah, mek nak pergi mana, mek nak pergi jalan mana, suka-suka patah ke mana mek. Kita bawa lah ibu kita, we makan lah ke ibu kita. Dengar anak-anak. Malam ni nak nak say. What we make kita ni pungcai dengan kita. Jangan buat wimek kita derita, keluar air mata, sakit hati dengan kita. Jangan buat wimek kita siacai dengan kita. Hani ingat molek, ingat molek. Siapa dia buat wimek saat itu,
Seni hati dengan kita, kasih kita, ini kita adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Tu no ya, ridallahu wa biridhal walidain. Tuhan nak redha kita terhati di atas dua ibu bapa redha kita. Tuhan nak saya kita tengok ibu bapa saya ke tak? Kalau ibu bapa tak saya kita, Tuhan pun tak saya kita. Besar tak besar pangkatnya ibu bapa kita, ibu-ibu ayah-ayah. Ha, sebab tu ingat molek, kalau neraka, siap. Sebab tu kita kena peluk ibu kita pagi-pagi. Kita nak pergi kerja, kita cari mek kita dulu. Mek, kalau kita duduk rumah jauh sikit. Kita naik motor pergi cari mek kita. Mek, bangun tak lagi mek? Tanya. Mek nak makan gapo pagi ni mek? Mek royak nak pergi beli kedai ni, setelah kita nak pergi kerja pula. Ha, mek kita pun royak makan, kita beli kot klik dia. Oh, naik tepung dia, suji. Apa panggil siung dia lalu dah. Pegang siung dia, siung dia. Siung pipi mek kita ni lebih molek daripada kita duk kucuk Hajratul Aswad di Mekah lagi. Tu nak ayat kata. Lebih baik daripada kita kucuk Hajratul Aswad di bucu Kaabah, Baitillah di Mekah lagi. Siunglah pipi mek kita ni banyak. Ini keberkatan nak ayat kata Tuhan. Tuhan marah sungguh orang neraka. Tapi sebaliknya bila orang tu kasih ke ibu, Tuhan sayang sungguh pada orang tu. Satu yang kedua, ibu-ibu. Yang kedua. Yang ketiga, su'ul khatimah. Apa nama su'ul khatimah? Iaitu orang yang mabuk. Orang mabuk, su'ul khatimah. Orang mabuk. Orang mabuk ni su'ul khatimah. Ingat molek. Ha ni. Siapa dia mabuk? Siapa dia mabuk? Maka orang ni panggil su'ul khatimah. Kalau mati tak bertobat, neraka. Kalau mati tak ada bertobat. Mati dalam mabuk. Dia ni duduk mabuk, tak ada tinggal lagi duduk dalam mabuk. Mati dalam mabuk, neraka. Neraka, noyak kata. Haling, banyak mana dah hari ni anak cucu kita. Warung-warung kita mati dalam mabuk. Tak ada semaya, tak ada gapo balik mutu teh, mui kayu teh. Kereta orang dekat tengah jalan mati. Banyak mana dah. Nabi kata Tuhan tak boleh masuk syurga. Su'ul khatimah. Hani anak kita jek tang. Apa panggil apa? Jalan masing-masing. Dia jalan neraka, kita jalan syurga. Tak akan jumpa dengan anak kita. Ni ibu-ibu nak ayat tu. Siapa dia anak mabuk? Tak ada kira lah. Warung kau tua dah, kau boleh anak dah, kau boleh cucu dah, kau asal ke mabuk. Mati dalam mabuk, neraka. Hani noyak. Ingat molek noyak. Hani sebab tu Islam dia ajak kita. Tosir kita punahkan otak kita. Tosir kita punahkan diri kita, jalan tak comel. Sebab tu dia perharai ke benda mabuk. Benda mabuk tak ada kira, jenis gapo. Harai belako. Gi mati kadai lagu tu apa panggil su'ul khatimah. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Ning kadai kita dah gini ni. Yang ke apanya ibu-ibu ayah-ayah. Sutai nak ayat kata, ialah orang menyakiti jiran. Orang menyakiti jiran ni apa panggil su'ul khatimah. Beringat. Awasi. Hati-hati kan menyakiti jiran. Kerana golik orang kita, bila jiran tetangga kita, ia golik balah belaka. Rumah tepi rumah kita, lit naik, lit jatuh, lit hulu, lit hilik. Golik orang kita perangai huduh, balah habis. Tak tegur habis, balah. Perangai huduh, perangai setan. Ingat molek. Siapa dia ada perangai pasal tu, neraka. Nak mati tu, saya tunjuk dulu, su'ul khatimah. Dia duduk di penghujung neraka. Ingat molek ni. Nyakit tijirai ni. Maka menyakit tijirai ni, dia banyak peseng. Satu, kita kena jaga, jangan duduk maki rumah dia. Jangan duduk maki hamu. Jangan duduk supah. Ada setengah hari yang kita supah sampai tanggul. Cekok pinggir, cerai. Menata ni, pasal bengong, tak ada otak. Puan gila belakang ni. La ilaha illallah. Apa tu boleh duduk maki tu lalu tu? Ingat molek. Neraka duduk tunggu. Kita kena buat molek dengan jireh. Kalau kita buat molek, kita syurga. Kalau dia buat molek, ia syurga.
Kalau dia waktu molek, dia neraka. Kalau kita waktu molek, kita neraka. Ingat masing-masing, ingat jiran ni. Dia kena jaga kita, kita kena jaga dia. Siapa-siapa lepas pagar kita, jangan dia lepas lepas pagar dia. Setengah orang ni dok. Kadang-kadang pempuh cucu. Banyaklah lepas pagar dia putih. Tengok lenung tak ada, dia pekau. Dia bidah, 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 lepas, lepas, pekau, pekau, taut lepas pagar dia. Pelupahnya, apa, pelupahnya jatuh dapat rumah dia, dia. Dia lacar atas lepas pagar dia. Engkau dia nung tak lawai orang kak, ikut. Ada belakang lepas pagar dia. Ha, ingat molek, ingat molek, ingat molek. Neraka. Sebab tu kita ada pagar, ingat molek, nak lacar gapo lepas pagar dia. Nak pelacar pelupahnya, kau rebor gapo, kau tengok. Kalau tuwe terasa, ingat molek. Kalau lah tuwe tu terasa, ingat molek. Bawa kita dalam neraka. Lebih-lebih lagi di segi makan ni. Kalau dia tahu gapo rumah kita ada, tak bagi dengan dia. Ingat. Tak kena beda kita neraka dengan sebab makan ni. Tak nak puluk pagi ke kering. Kukunya keruk-keruk-keruk. Dia dengar tepi rumah kita. Tak apa lagi. Tak nak puluk tak bahu apa. Masa renai ke kering dia cerak kata, puluk gaunnya ni. Duk bahu ke kering, wak, 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 wak. Dia pun tepi rumah kita, tak lagi siapa lah semakuk. Ke kering duk terletak, tanya. Apa? Kita makan puak kita saja tak siapa ke dia. Neraka! Masuk neraka sebab puluk gaunnya. Ha ni nak ayat tu. Bukan payah neraka pun. Kena bagi jirah. Jangan uyuk sakit hati. Bila tetap uyuk ke dia, dia sakit hati. Dia dah harap kata siapa ke dia. Kita duk makan puak kita. Allah, buh puluk duk berasak. Amiknya pun tabu-tabu-tabu makan puak kita dah. Hadap padu dia dah. Dia bunyi pang-pang-pang. Dia bunyi. Dia bunyi. Kena puluk panah. Ah, jaga neraka, neraka, neraka. Di makia juga orang ada deria. Duk perai deria rumah kita. Dia ni gak rumah dekat lah. Pedih hidung-hidung lah. Bangun tengah malam pun pedih hidung. Klik lepas asar pun pedih hidung. Sebab awal deria kita. Kalau masa kita belah. Kita cekoh deria kita tak bagi ke dia walaupun sulah. Ingat neraka, neraka, neraka. Kena bagi dengan jirah. Hak ni digalakkan jirah ni kita kena hatakan sayur-sayur makan ni. Sebab tu bulan Ramadan kita hala sayur. Bulan Ramadan kita hala manis. Tapi bukanlah tak Ramadan, tak wih dah lah. Haning nak ya tu. Tak boleh menyakiti dia. Ha, kita makan deria sore-sore kita. Belah lepas sutih, sutih, lepas sutih, sutih. Dia telah aliun rumah dia. Kita berdosa, berdosa tak nak kecil dah berdosa. Ni neraka dengan sebab kita menyakiti jiran. Banyaklah kalau nak cerita dengan jiran ni. Ha, sebab tu kita kena jaga. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena jaga benar-benar. Ha, tu. Pasal apa? Pasal jaga jiran ni besar sekali. Jaga jiran ni besar sekali. Ha, sebab itulah kita di hari ni, ibu-ibu, ayah-ayah. Ni dah benda utama dalam hidup kita. Yang mana ambil ucap daripada awal bekalai kita. Bekalai untuk nak makan akhirat esok. Nak jagakan kita daripada dosa-dosa tak tepuh dengan kita. Bila kita buat dah bekalai-bekalai, pahala-pahala dah, dosa kita jaga pula, insya-Allah bekalai ni nak akan bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Bila kita tak ada dah dosa, kita jaga molek dah, inilah kita akan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Haning ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayah kata. Sebab tu setiap orang kena jaga. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam sangkung. Kita duduk dalam masyarakat ramah. Kita duduk dalam kampung. Bukan mudah kena jaga. Hati mung, hati aku kena jaga. Jangan buat orang sakit hati kita. Orang perah kambing, jangan duduk lepas. Kalau lepas, dia makan barang orang, menyakiti orang, mung masuk neraka sebab kambing. Mung ada lembu, mung kena tamak. Jangan duduk lepas makan, nak getah orang, makan padi orang, makan gapu orang. Maka sebab lembu mung tu masuk neraka. Hani jaga molek, jaga molek. Banyak sekali. Sebab tu dia tak belajar, tak ada jalan. Belajar pun kalau tak buat amal, tak boleh. Tuai kambing, tuai lembu, apa kali dengar orang mengajar dah. Dengar belakang dah. Tapi tak tamak kambing dia, tak tamak lembu dia. Tak ada pedas sikit pun.
Akhir lembu heret dia atas neraka. Hani ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu benda penting yang selalu abah pesan. Kemana-mana pun, lebih-lebih lagi tempat yang abah tak pernah pergi lagi. Abah pesan hak ni dah dulu-dulu. Memang takut dah kita mati tak tahu benda ni. Kita dah menyesal lah kubur esok. Allah tak ada piara ya aku kubur tak ingat. Hani abah royak dia awal-awal dah. Sapa mula-mula lagi dah. Benda yang nak heret kita ke dalam neraka, kita awasi jaga-jaga. Perut ramat rawang. Perut ramat rawang. Kena jaga-jaga. Kata lagu tu kita akan terjun ke dalam neraka Allah Ta'ala. Dengan tak rasa, dengan tak tahu, dengan tak sedar kita. Sedarkan kita orang Islam. Sedarkan kita semayat, tapi kita masuk neraka. Neraka dengan sebab lain, bukan sebab semayat. Semayat kita jaga dah, tapi dosa kita lebih besar lagi yang kita buat, yang kita buat. Maka dosa tu lah heret kita ke dalam neraka. Hani ingat molek. Sebab tu Tuhan kata man apa ni? Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Man amila salihan fali nafsih. Siapa dia suka wa amal soleh wa kebajikan fali nafsih, dia boleh tupai di akhirat esok. Dia tolong Tuhan dia di akhirat esok. Tapi sebaliknya Tuhan kata wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia suka buat kejahatan, fa'alaiha akan makan kepala dia sendiri. Kejahatan yang kita buat dah, dia halang kita, heret kita tujung ke dalam neraka. Han kita minta jauh lah. Sebab tu kita kena buat kebaikan, buat kebaikan. Apa PA perangai kita tak molek hari ni? Gapo PA perangai kita tak molek hari ni? Kita buat tu baik tau. Buat tu baik. Sifat kedekut, buat tu baik. Sifat sombong, buat tu baik. Tegurlah orang, senyum manislah dengan orang. Tolonglah orang-orang yang susah. Tu nak kata kita duduk hari ni. Barulah kita jadi ahli syurga ibu-ibu ayah. Ya, tak ada lah. Masa mana lagi kita nak prak tuin? Masa mana lagi kita nak pelian tuin? Masa ni lah masa kita belajar, masa kita dengar, masa kita buat amal ibadat. Tak ada siapa dia boleh ubahkan sikap kehidupan kita. Mereka kita sendirilah ubahnya. Orang lain tak ada mari royak kita suruh duduk molek. Nak kata kita sendiri kena pelian tuin. Kita kena pelian tuin. Kita kena ubahkan sikap kehidupan kita. Ambo demo supo lah. Hak malah uya dirajin. Ha tu. Hak sikit uya dibanyak. Kita kena ubahkan sikap. Hari ni setara ni kita tekak naik lagi. Hari ni kita mengatik 100. Kita mengatik sampai 150. Hari ni kita sedekah dah 20 kot. Kita sedekah 40 kot pula. Ha ni keadaan kita kena pelian. Pelian tupi, tupi, tukwila. Baru kita miukat kausawan. Baru kita ada hak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatulah ambo boleh pesan malam ni kepada ibu-ibu ayah-ayah semua, yang mana kita mari sambil-sambil kita beli, sambil-sambil kita cari makan, dan sambil-sambil kita buka mata kita, kita boleh dengar sikit sebanyak perkara-perkara yang nak bawa kita ke syurga Allah taala. Hanilah inilah labanya kita berada di dunia sama tak nak mati. Kesedaran ni tak ada benda lain melainkan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Bila kita dapat taufik hidayah daripada Allah Ta'ala dah, kita ubahlah sikap kehidupan kita. Carilah kebaikan 100%. Hadut gelinyah, jangan duduk gelinyah. Hadut ngopak, beradu ngopak. Hadut pelagor orang, beradu pelagor orang. Hadut hipik setara orang, jangan hipik setara orang. Hatta kelip tanah dia. Belum pada tuan nak pejam mata, nak pergi kepada alam kubur. Dia siapa alam kubur, sekso, 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 sekso. Sebab itulah malam ni setakat ni lah dulu ibu-ibu ayah-ayah kita dapat temu, dapat berjumpa, dapat bersua mata dah, dapat suakan muka kita, wajah kita malam ni sebagai silaturrahim yang paling besar sekali. Maka di samping tu kita boleh dengar sikit sebanyak. Amba pun sekadar itulah boleh ceritanya apa yang amba reti seko dua sebelum amba mati. Itu jasa amba yang boleh pesan kepada puak kita semua. Marilah sama-sama kita cari jalan syurga. Jangan kita cari jalan neraka. Jalan syurga dah cerak dah. Jalan neraka pun cerak dah. Maka jauhlah jalan neraka. Marilah sama-sama kita cari jalan syurga. Semoga Allah Ta'ala penuhkan rahmat kepada kita, nikmat kepada kita, taufik dan hidayah dia kepada kita. Juga anak-anak buah kita semua, anak cucu kita semua. Semoga dia jadi anak yang soleh-solehah. Supaya dia berjaya dalam mengaji dia, dalam kerja yang buat dia. Kita pun mati dengan comel. Dia hidup dengan berjaya. Tak lupa dengan agama. Kita mati, patah tumbuh, hilang berganti.
Dia pula gati kita lah kapung. Dia pula cari kebaikan masuk syurga pula. InsyaAllah, dunia kita bersama, akhirat pun kita bersama. Itulah mengharapnya ibu-ibu, ayah-ayah di hari ini, di malam ini. Malam ini malam yang agung, malam ini malam yang spesial sekali, yang fisik sekali kita dapat beramah-ramah. Maka sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo ni, ambo banyak-banyak minta maaf lah. Itu kelemahan daripada ambo sendiri. Kejahilan yang ambo ada sendiri. Apa yang comel-comel kita boleh ambil buat manfaat amalan, maka ambillah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum akhir ni, ambo terima kasihlah kepada Royal Kulit. Tak ada ceramah agama tak ada. Royal Kulit lebih dikit patu wa kocok. Patu 10 mata. Bukan 10 mata 5 orang tu dak, 10 mata tu duk main judi. Ah, tu nak ayat. Dami dulu qodai tahaya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.